Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang sebagian besar tanahnya merupakan tanah gambut. Kondisi ini ternyata mempunyai potensi yang sangat besar untuk lahan pengembangan daerah, agribisnis, hortikultura. Salah satu tanaman hortikultura yang cocok berkembang di lahan ini adalah tanaman nanas. Nanas merupakan buah tropis yang sangat cocok dibudidayakan di Indonesia. Pengaruh tanah gambut berdampak pada rasa buah nanas yang manis. Produksi nanas dapat mencapai 1-2 ton per hektar dan panen dapat dilakukan 3 bulan sekali. Kabupaten Mempawa merupakan salah satu sentra nanas di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi pengembangannya terdapat di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyu, seluas 400 hektar atau sekitar 1.250 hektar se-Kabupaten Mempawa. Kelompok tani atau Gaputan Harapan Baru adalah salah satu yang membudidayakan nanas organik. Gaputan Harapan Baru telah mengembangkan budidaya nanas sejak tahun 1990. Teknis budidaya nanas organik dimulai dari yang pertama adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan secara TOT atau olah tanah minimum dengan cara menebas lahan, membuat parit dengan lebar 60-80 cm dan kedalaman 60-80 cm. Yang kedua adalah pemilihan bibit dan penanaman. Pemilihan bibit berasal dari mahkota, tunas batang dan tunas akar dari tanaman induk yang sehat. Penanaman dengan cara ditugal menggunakan kayu atau cangkul dengan kedalaman 5-10 cm, dengan jarak tanam antar alur 80-100, antar baris 35-50 cm, dan dalam baris 35-50 cm. Yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik yang sudah dikomposkan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan penyiangan, gunakan mesin pemotong rumput atau parang. Penjarangan anakan dilakukan secara teratur dengan menyisakan maksimal 2 anakan per rumpun agar ukuran buah yang dihasilkan maksimal. Drainase dibuat dengan parit keliling yang dibersihkan setiap 1 kali setahun. Yang kelima, pengendalian OPT secara terpadu dengan menggunakan pengendalian hayati. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT harus menggunakan pestisida nabati. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan aktivitas biologi tanah, menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, dan meningkatkan penggunaan tanah, air, dan udara secara baik. Yang jelas pemanfaatan untuk perkebunan organik ini agak beda dengan sistem non-organik. Kalau yang udah organik ini, Bu, kita tidak memakai zat-zat kimia ataupun penyemprotan.
kita hanya memakai yang selama ini kita ya alami. Kemudian kita mencoba pemakaian pupuk dari kotoran sapi yang selama ini kita gunakan. Jadi alhamdulillah antara pemupukan dengan yang tidak memakai pupukan itu agak berbeda. Jadi hasilnya itu nampak kurang lebih 3 bulan yang akan datang. Kalau yang organik ini kita untuk pertama memang lebih segar dan yang kedua lebih bersih, kemudian hasilnya itu memang lebih meningkat. Bahkan sampai pemasaran itu juga agak berbeda. Kalau non-organik itu kita untuk di pasar-pasar lokal, tapi yang organik kita bisa masuk ke pasar-pasar seperti Transmart, Indomaret, ataupun bahkan insya Allah untuk kedepannya untuk yang organik ini juga kita ekspor. Kami sudah melakukan kegiatan budidaya nanas organik kurang lebih 31 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pada bulan Juni tahun 2023 kita mendapatkan sertifikat organik dari ISET berkat pendampingan BSIP Kalimantan Barat. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Permintaan produk organik terus meningkat. Sebagai daerah tropis dan memiliki lahan pertanian yang luas, Provinsi Kalimantan Barat berpeluang untuk meningkatkan ekspor produk organik, terutama buah-buahan tropis seperti buah nanas. Untuk itu, pada tahun 2023, BSIP Kalimantan Barat melakukan pendampingan penerapan sistem pertanian organik melalui SNI nomor 6729 tahun 2016 pada komoditas nanas madu di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada hamparan seluas 15 hektar. Selain itu juga dilakukan pendampingan penerapan standar mutu nanas melalui SNI nomor 3166 tahun 2009 dalam upaya meningkatkan kualitas buah nanas organik segar yang dihasilkan. Keuntungan membudidayakan tanaman secara organik, yang pertama, kesehatan konsumen meningkat. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk organik yang dapat mengembalikan kesuburan tanah dan melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatnya pendapatan petani karena harga jual lebih tinggi. Pendampingan standarisasi instrumen pertanian yang dilakukan oleh BSIP Kalimantan Barat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan daya saing produk untuk mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern.